mencuat video viral di media sosial, seorang wanita mengaku mantan ART di rumah Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Wanita tersebut menjelaskan bahwa di rumah Verdi Sambo ada ruangan tersembunyi dan banyak tulang-tulang manusia yang sudah dibunuh beberapa tahun yang lalu. Ada juga patung manusia yang mencurigakan. Sontak saja, Polri angkat bicara perihal video viral pernyataan seorang wanita yang diduga mantan asisten rumah tangga dari Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Wanita bernama Susi itu berkoar di media sosial, membongkar rahasia Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo, mengatakan pernyataan wanita tersebut tidak benar alias hoaks. Artikel ini dikutip dari viva.co.id, pada hari Selasa, tanggal 6 September tahun 2022 pukul 6 waktu Indonesia Barat, judul artikel, Geger Mantan Bongkar Patung Manusia di Rumah Sambo, ini kata Polri, demikianlah berita terbaru yang dapat kami sampaikan, terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir, tetap saksikan berita terbaru selanjutnya.